sekalian, bertemu kembali dengan tmcblog.com. Saya lagi ada di Stadion Kanjuruhan. Kita akan lihat bagaimana serunya trail game aspal internasional yang merupakan seri terakhir dari trail game yang diadakan secara nasional dan kali ini berada di Stadion Kanjuruhan. Sobat bisa lihat di sana, ini adalah kawasan parkir pada dasarnya, pada kawasan parkir daripada Stadion Kanjuruhan yang disulap sebagaimana mungkin gitu ya, menjadi sirkuit supermoto. Perbedaan dari sirkuit supermoto dibandingkan dengan sirkuit dari road race, karena parkiran dari Kanjuruhan ini biasanya juga dipakai untuk sirkuit dadakan untuk road race. Perbedaannya apa? Jika sobat bisa lihat di sini, tikungan-tikungannya itu jarang yang patah. Kenapa? Karena motor-motor dari supermoto itu biasanya wheelbase-nya panjang, terus dia besar gitu loh ya, sehingga butuh sirkuit-sirkuit dengan layout-layout dengan tikungan-tikungan yang lebih persis ke tikungan-tikungan yang menggantung RPM, tikungan-tikungan speed corner. Itu aja sob, kita akan lihat keseruan seperti apa trail game aspal internasional championship. Nyali aja nggak cukup. Iya, seperti sobat bisa lihat tadi ya di penjelasan saya pertama, bahwa memang sirkuit Kanjuruhan di Malang ini jadi kayak lebih sedikit didesain, jadi banyak speed corner, jadi tikungan-tikungannya tuh lebar-lebar dan punya banyak chambernya tuh panjang gitu ya, gitu, sehingga speed corner lebih mudah digunakan di supermoto, di balapan trail game aspal kali ini. Dan juga hadir beberapa rem-rem kayak gitu, atau tanjakan-tanjakan untuk ngejam gitu ya. Nah, pembalap-pembalap juga udah siap dengan motor-motornya, baik 175cc maupun 250cc dan 450, yang semuanya asalnya sebenarnya dari motor-motor trail sebenarnya sob. Jadi di menggunakan ban aspal atau ban khusus supermoto. Nanti kita akan jelaskan mengenai ban supermoto sendiri nanti di vlog yang berikutnya. Nah, ini ada beberapa pembalap dari internasional, ternyata ada kayak Lewis Cornish. Lewis Cornish itu yang di sebelah kiri. Nah, itu dia itu adalah juara FIM Supermoto Asia. Bayangin, juara Supermoto Asia ada di sini untuk membuat level kejuaraan trail game aspal 2018 di final ini jadi lebih berkesan dan lebih tinggi lagi. Selain itu juga ada juara supermoto dari Eropa, kayak misalkan Germain Vincenot ya, dan juga Hans Dettenbach dari Jerman. Nah, jadi seperti itu sob. Dan pembalap lokal kita pun nggak, sebenarnya nggak kalah seru juga sob, kayak misalkan juara AP 250 tahun 2017 Gary Salim, dan lagi ada juara tahun lalu Doni Tata Praditya yang dulu pernah full season di Grand Prix ya, di GP 250 beberapa tahun yang lalu. Lalu juga ada Dimas Eki Pratama yang tahun depan akan full season di Moto2 World Championship. Lengkap banget sob, artinya selain pembalap-pembalap supermoto asli gitu ya yang ada di kejuaraan Asia dan juga di Eropa, juga hadir pembalap-pembalap kita. Nah, kalau kita lihat sendiri kelas yang dibuka di apa namanya di trail game aspal ini beragam sob. Kayak misalkan mulai dari motor kecil gitu ya, yang base-nya dari KLX 150 dan CRF 150L itu menggunakan kelas FFA atau kelas yang kecil dengan 180 sampai 175 sampai 180 ya cc. Lalu setelah itu ada lagi yang namanya kelas 250cc yang biasanya base-nya itu menggunakan motor-motor special engine 250cc, CRF 250R gitu, atau KX 250 boleh dipakai di situ menggunakan ban supermoto sudah pasti. Nah, lalu yang terakhir kita bisa lihat juga kelas paling bergengsi, yaitu kelas 450cc gitu sob. 450cc satu silinder ya udah pasti ya. Nah, itu biasanya memang kalau di kejuaraan motocross itu merupakan kelas paling ultimate-nya gitu ya, kelas paling tinggi, karena kelas paling tinggi di motocross itu di 450cc satu silinder. Nah, itu, nah yang di 450cc itu hadir juga itu pembalap-pembalap lokal kita seperti Gary Salim, Doni Tata dan Dimas Eki, dan juga tiga pembalap dari asing gitu ya. Itu seru banget di situ. Nah, ya tapi nggak kalah seru juga sih kalau kita ngelihat juga di kelas 175cc atau kelas 180cc, terutama lagi pada saat sesi kualifikasi yang diadakan pada saat trek
Supermoto di Kanjuruhan ini dalam keadaan abis hujan, jadi basah gitu sob, jadi slide-slide-nya kelihatan banget. Setelah itu juga trek ini kan memang dibuat banyak speed corner gitu ya, jadi kita bisa lihat beberapa macam style gaya pembalap gitu ya. Ada yang memang gayanya memang supermoto banget karena memang base-nya mereka supermoto, kakinya pada saat belok itu dia lebih ke depan, jadi kayak gaya-gaya trail gitu. Lalu untuk pembalap-pembalap road race kayak Gary Salim maupun Noni Tata maupun Dimas Eki, mereka biasa tetap menggunakan gaya-gaya road race gitu ya, dimana kakinya pada saat belok itu menekuk gitu ya, sorry. Nah, jadi seperti itu sob. Dari tapi trik mereka untuk bisa ngelibas kayak ram, kayak apa namanya, yang buat lompatan-lompatan itu sih tetap sama sih dengan teknik-teknik yang dipakai di motocross. Asli seru banget. Speed boleh dibilang nggak terlalu tinggi di supermoto ini gitu ya. Yang saya sempat dengar dari pembawa acara itu speednya paling ya 70, 80, 90, paling banter 100 km per jam, itu juga nggak nyampe gitu ya kayaknya. Untuk 400, bahkan untuk kelas 450cc di trek yang sebegini kecil gitu ya. Treknya kecil, cuman jalurnya treknya lebar-lebar gitu ya, antara ini ya, sehingga membuat lebih leluasa, walaupun tidak bisa leluasa untuk menghamburkan banyak power, sehingga speednya tinggi banget. Itulah yang membuat supermoto boleh dibilang menarik banget, punya perbedaan dibandingkan dengan road race, karena stylenya yang berbeda-beda, lalu ada kayak ada lompat-lompat kayak gitu, sehingga memberikan tontonan yang menghibur banget. Itu aja sob, impresi saya pada saat pertama kali meliput langsung gelaran supermoto. Ya oke, pokoknya impresi pertama positif banget tentang supermoto ini. Mudah-mudahan tahun-tahun depan Indonesia akan banyak race seperti ini. Itu aja sob dari tmcblog.com. Salam.